Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semua subscriber aku yang lagi nonton video ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat pastinya. Aku lupa ngenalin. Matanya udah. Ini berasa dia sendiri perang gede apa gue baju merah lagi ya kan? Kali ya, ini aku ditemenin sama Raya dan Empat di sini. Udah lama sih soalnya nggak mampir ke sini. Jadi dipikir gue makhluk gaib itu lagi di sebelah gitu. Jadi gue rada-rada lupa gitu ya kalau ada lu di sebelah. Ya maafkanlah. Karena akhirnya gue duduk di singgasana ini guys ya, setelah ya, beberapa ya. Bulan lama banget. Okay. Udah lama banget kita berdua nggak reaksiin video di singgasana ini ya. Kemarin sempat kita berpindah-pindah nomaden seperti warga tergusur lagi. Kita pindah-pindah lokasi dan kali ini kita kembali lagi ke sini pastinya habitatnya. Yes. Dan kali ini kita mau ngapain Raya? Kali ini ada sesuatu yang baru ya untuk semua selfie yang ada di seluruh dunia. Aku sangat penasaran banget ini karena lagu ini tuh lagu pasangan viral sejagat raya saat ini ya kan. Sekarang lagi jadi buah bibir di mana-mana. Di mana-mana. Yang semua tindakannya lagi dibicarakan orang sekarang ini. Kayaknya lagi kayaknya nampas aja diomongin. Bukan lagi kipas-kipas gini aja kalau ya, ini ya, aduh. Ya udahlah. Biarin aja orang-orang yang enggak suka, yang penting kan yang sukanya banyak. Gak mungkin tangan kita bisa nutupin mulut-mulut orang yang enggak suka sama kita kan. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas pasangan fenomenal ini, Lesti sama Bilar, disini, karena di sini kita ngebahas bagaimana nih lagu yang viral dinyanyiin sama Lesti sama Bilar, sekarang dinyanyiin sama Selfie bareng Onci dan juga Enda Ungu guys. Ini udah pasti berbeda sih atmosfernya tuh pasti beda sama Selfie. Terus dibandingin sama Lesti ini pasti udah beda banget nih dari musiknya udah aku yakin sih berbeda ya. Karena ini udah digarap sama personil Ungu, pasti ada something yang itu baru. Dia. Udah mah Selfie sama Lesti karakternya beda kan? Nah kita lihat nih kayak gimana nih? Ya. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, aku marah nih kalau kalian semua nggak subrek channelnya aku. Ayo buruan, pencet tombol subreknya. Gratis guys. Loncengnya juga jangan lupa nyalain. Aku lupa ngingetin kalian semuanya buat jalan-jalan ke channelnya Raiga Dianindra. Yang cuma jalan-jalan. Oh iya dong. Subscribe juga dong ya kan. Langsung aja tontonin Selfie ama sama Onci sama Enda dari Ungu nyanyi lagu Takdir Cinta. Jadi konsepnya tuh akustik kan. Enda sama Onci yang bermain Geitzer. Ini sempat heboh kemarin ya di Instagramnya Selfie, di Instagramnya Selvita semuanya. Kalau Selfie udah syuting bareng, spoilernya udah keluar-keluar ya. Iya, makanya ini memang yang udah ditunggu-tunggu itu banget jadi. Nah, itu dia. Suaranya berat banget. Sumpah deh, aku kayak sebenarnya bukan kali pertama ya denger Enda sama Onci nyanyi nih. Tapi kayak cocok banget apa karena mungkin karyanya. Aku enggak tahu sih ini karyanya gitu ya. Cuma aku suka tipe-tipe suara berat kayak gini. Berat gitu kayak lebih kayak berat lebih dalam gitu jadinya. Kayak siapa? Papa Baby Romeo. Yes, benar banget. Enak banget. Bismillah. Aduh. Mana nih berat kayak gini suara gue nih. Apa ya? Ada kayak serak-serak kayak Iwan Fals enggak sih? Iya. Hampir seperti itu. Aku tuh malah ingatnya Mario Lawalata, tapi kan dia enggak nyanyi ya. Oh iya, serak-seraknya sih iya sih. Ya kan? Mario Lawalata tuh kan serak banget, bagus banget. Aku suka tipe-tipe suara seperti kayak gitu. Bismillah.
Langsung ada riff and run di situ, selfie masalah. Dan feelnya kayak Bismillah, pas Bismillahnya aja udah kayak kalau kata orang sudah tuh nyeredet hati, guys. Benar-benar sih. Jadi memang konsepnya nih agak berbeda nih antara dua orang penyanyi ini. Yang satu tuh pop banget bawainnya dengan gaya berat laki-laki gitu ya, maskulin. Dihajar sama selfie dengan dangdut yang lembut. Aduh, itu tadi cengkoknya bisa sepadet itu cepet gitu. Kayak gitu ya gak sih? Memang nyanyinya tuh agak pendek-pendek gitu. Tapi rasanya enak banget. Bening banget. Ini originalnya seperti ini kah? Udah ngegas di awal. Ini kayak apa ya? Buamnya udah keluar di awal dan ya, aduh enggak ngerti deh gue. Kan awalnya kan kita mikir kan dalam takdir cinta gitu kan, masih adem-adem aja gitu kan. Karena masih awal gitu kan. Awalnya itu dari pertama juga tadi kan nyanyi itu masih yang lembut, lembut. Kita masih ngikutin nih lembut, lembut semuanya belum ada yang up kan. Iya, benar-benar. Langsung dong sini selfie langsung up. Bagus dan jernih banget anjir suaranya. Iya iya, ini selfie di sini bening banget suaranya. Kalau Endanya tuh yang maskulin banget, pelindung cowok, pelindung banget, dan selfie ini kayak dan, yang ini tuh aduh gila, live version kayak rekaman guys. Iya. Pecah nih. Ada harmonisasinya. Ini siap-siap nih bakal klimaks nih bentar kita lagi. Kita lihat nih seperti apa nih. Oh my god. Rasanya ini deh. Kalau cewek-cewek baper enggak sih dengerin suaranya Enda ini? Iya, iya, benar-benar. Kayak tadi ibarat kita habis kebakar tuh disiram sama air langsung yang adem. Suaranya tuh kayak apa sih namanya? Apa sih namanya? Aku enggak tahu kayak, tapi aduh, gue istilahnya udah di lujing lidah tapi lupa ntar kalau ingat gue sebutin ya. Iya, tapi memang enak banget sih. Kan benar kan enak banget suaranya. Udah ketemu? Enggak tahu. Belum. Enggak tahu, lupa. Identitasnya enggak dihilangkan ya sama selfie ya. Dia tetap nyanyi dangdut, Queen of Cengkok. Yes, Queen of Cengkoknya tetap. Dangdutnya dia bangga akan berdangdut. Yes. Jadi pop-popin sama dia. Ini cengkoknya dangdut bukan logat-logat Melayu gitu ya. Iya. Ini live beneran ya ternyata. Yeah, live version, guys. Ini live. Oh iya bener, live version. Live version, guys. Saya tuh
suaranya suaranya tuh bening banget ya sih, ada kayak... yang ini kan ada hilang tipis. Kalau rekaman kan pasti sama kan suaranya semuanya besar kecilnya, tapi ini enggak, tadi kan agak ada hilang-hilangnya berarti live ternyata memang live version. Yes. Tapi tadi enak juga Canon-nya dari selfie. Yes, benar-benar. Oh. Tahan dulu. Oke, tahan. Ini kita lihat nih kayak bom nih kayaknya nih. Aku tuh udah tersepona sama suara selfie itu. Apa yang gila, enak banget. Gila. Aku sampai gitu mikir tuh, ya enak banget. Sih. Oh my gosh. Ini gue sampe basah begini meleleh guys. Oh my gosh. Wow, insya Allah. Itu cengkoknya selfie itu. Riting banget. Riting banget kalau gue cuma ibarat pakai 4 note dia 12 note. Bukan lagi. Saking ratingnya gitu kan. Boleh enggak kalau langsung ngomong? Yes, silakan. Ujungnya sumpah nyari dia tate banget guys. Iya. Kekuatan selfie kan pernah aku bilang kan, selfie ini kalau humming tuh enak banget. Di sini di bom tuh di akhir selfie doang humming. Humming. Benar. Selfie tuh kayak punya ruh gitu kan. Humming itu ada ruhnya sih. Kayak ha doang tuh udah ada nyawanya kalau selfie itu. Benar. Ini memang aku bilang dua genre penyanyi yang satunya benar-benar gaya berbeda. Benar banget. Satu dengan gaya pop-nya gitu kan. Satu tetap identitas dangdutnya enggak dihilangin. Padahal kan ibarat kata ini akustikannya, enggak ada gendang, enggak ada suling gitu kan. Kalau selfie mau nyanyi lurus-lurus aja pun enggak ada masalah sebenarnya kan. Aku pikir tuh selfie bakal nyanyi dengan cengkok Melayu karena Melayu lebih simpel ya kan, ya, ada lenggok-lenggoknya tapi nggak se lenggok itu lebih santai gitu kan, sepadat cengkok lenggok ya, gitu kan. Tapi di sini itu selfie nggak menghilangkan identitas jati diri dia, ya. Tetap dimasukin dangdutnya di situ dan si Endahnya juga nyanyi, ya Allah. Ya, lu enak banget sih. Gila kalau suara gue kayak gitu kayaknya banyak yang meleleh nih dengar gue nyanyi kalau kayak gitu. Kayak dirayu enggak sih dengar suaranya? Iya enggak sih? Dan cocok banget sama lagu ini. Nah, benar banget. Cocok banget sama lagu ini kan. Ibaratnya cowok yang menjaga istrinya enggak sih? Bukan istri, pasangan lah ya pasangan kita bilang ya. Menjaga pasangannya gitu kan, dan dari suaranya Endah itu benar-benar yang cowok pelindung gitu banget ya, yang ngejagain ceweknya. Dan sini selfie nyanyi itu lembut sebagai cewek yang terlindungi gitu. Dan cengkoknya selfie itu nggak mahte kalau aku ya kan, bener-bener pas sesuai porsinya. Keren sih aku bilang ini kolaborasi yang keren banget. Mungkin mereka ada kolaborasi yang lain sebenarnya tapi masih disembunyikan. Nah, sepertinya deh kita nggak tahu. Aduh enak banget sumpah. Terus ada apa namanya harmonisasi sama oncinya jadi pecah-pecah gitu. Oh ini bener-bener enak banget, nggak terlalu berlebihan nyanyinya di sini, nggak terlalu banyak apa ya, akrobat nggak terlalu banyak dianeh-anehin. Nah, bener banget, tapi ini benar-benar full feel. Lebih main ke feel dan enak dan pas banget rasanya, dan sumpah sih bening banget nih suara. Bening banget, keren juga ini. Aku benar-benar bilang ini keren banget, dan kalian juga pasti akan lebih keren lagi kalau kalian semuanya langsung tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu pencet tombol subscribe-nya yang ada di bawah sini. Ini dekat, dan gue ikut. Dan sih, dekat sini. Takut.
mana-mana di sini. Sini kali ya. Bawah sini, sini, sini. Nah. Ayo tombol subreknya yuk biar aku lebih semangat lagi ngereaksi. Jangan juga dinyalain biar enggak ketinggalan ada video baru ya. Iya, dan jalan-jalan juga ke Instagram aku @elupikri_kdi, kasih tahu lewat DM video apa aja yang pengen direaksiin ya. Akhirnya aku sama Rega pamit dulu buat hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.